Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Apa kabarnya para muhibbin Kusbaha? Dan apa kabarnya juga para muhibbin Buya Ar-Razi Hazim? Semuanya mudah-mudahan baik-baik saja dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin Kusbaha dan juga para muhibbin Buya Ar-Razi Hazim. Seperti biasa saya hanya mau curhat saja. Begini, sebagai salah satu muhibbin Kusbaha, tentu saya kepengin tahu apa kira-kira profil masjid ideal menurut Gus Baha, kira-kira begitu. Maka saya coba mencari tahu beberapa ceramah Gus Baha mengenai tentang masjid. Nah, setelah menemukan beberapa kriteria masjid ideal menurut Gus Baha, tentu saya ingin tahu juga kriteria masjid yang tidak ideal menurut Gus Baha. Nah, ketika mencari itulah kemudian saya menemukan sebuah video tentang tafsir surat At-Taubah ayat 107, 108, dan 109. Di mana kira-kira Gus Baha menjelaskan bahwa merupakan sebuah fakta sejarah. Di zaman Rasulullah SAW terjadi ada namanya yang disebut Masjid Dirar. Kan begitu? Itu masjid yang memang dibangun dari awal untuk memecah belah umat Islam. Itu ada fakta sejarah. Clear, sepakat saya sama Gus Baha. Tetapi ketika Gus Baha menjelaskan, tetapi zaman sekarang jangan sampai gampang mengacap atau memvonis sebuah masjid itu masjid teror. Bahkan Gus Baha sampai mengatakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu memvonis dan menghukumi masjid Dirar, nggak perlu kita contoh saat ini. Alasan Gus Baha, kenapa? Karena secara basariah pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu nggak tahu kalau itu masjid Dirar. Rasulullah tahu kalau itu masjid Dirar setelah dapat informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat malaikat Jibril. Sehingga karena informasinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril, maka informasinya tepat akurat 100%. Maka lakukan vonis, lakukan eksekusi, musnahkan masjid Dirar. Kira-kira begitu. Tetapi sekarang malaikat Jibril sudah tidak menurunkan wahyu lagi. Oke. Sehingga informasi yang akan kita terima tentang masjid itu Dirar atau bukan pasti enggak akurat. Kira-kira begitu. Karena enggak akurat, jangan sampai menunjuk sebuah masjid itu teror atau tidak teror. Karena bisa jadi yang candaan beliau ini kalau ada masjid baru, ini kiai-kiai yang lama di tempat itu sudah siap-siap mengatakan masjid itu teror sebagai pesaingnya, padahal kata-kata itu timbul dari rasa hasad. Nah, pendapat Gus Baha ini kebetulan kurang sepakat. Dari awal saya ingin mengatakan bahwa ada loh Gus, di sekitar-sekitar kita yang indikasinya itu sepertinya masjid teror. Meskipun mungkin kadarnya nggak 100%, mungkin kadarnya 50%, 20%, 70% itu adalah kadar dari masjid teror. Kayaknya begitu. Jadi ketika Gus Baha mengatakan itu, udah langsung diam lah, karena terus terang saya samina waktu anak. Tetapi kemudian saya menemukan ceramah kedua dari Buya Ar-Razi Hazim yang kira-kira isinya bertentangan lah dengan pendapat Gus Baha dalam tanda petik, tapi ya sama-sama membaca Al-Quran surat At-Taubah ayat 107, 108 dan 109. Tetapi Buya Ar-Razi Hazim itu lebih cenderung kira-kira begini, bahwa merupakan fakta sejarah di zaman Rasulullah SAW ada masjid Dirar. Misalnya dengan ciri-ciri dibangun untuk memecah belah umat Islam, dibangun untuk demi kekafiran, dibangun untuk membahayakan Dirarun, Tafriqon, Wa Kufron, kira-kira begitu. Nah, kriteria-kriteria
Masjid Tiro di zaman Nabi itu sekarang sudah nampak di zaman kita modern, kira-kira begitu. Jadi kesimpulannya kalau Buya Ar-Razi lebih dulu ada, sekarang ada, buktinya tuh Wiroron, Tafrikon itu ada, nampak ya. Seperti yang saya lihat, kira-kira begitu. Kalau Gus Bas sebaliknya, ini sekarang kan dua pendapat bertentangan. Nah ini kalau orang-orang yang suka membuat konten mempertentangkan dua pendapat, dia akan tentangkan, misalnya dengan judul gawat Buya Ar-Razi Hasyim vs Gus Bas, kira-kira gitu. Nah kalau saya nggak yang model kayak gitu, tetapi menjadi sebuah berkah. Dalam artian Buya Ar-Razi Hasyim mengingatkan kepada kita, dulu di zaman Nabi ada Masjid Tiror dan zaman sekarang kemungkinan ada juga Masjid Tiror, meskipun kadarnya bisa 100%, bisa 80% atau bisa 50%, itu Masjid Tiror, kayaknya begitu, menunjuk langsung. Tetapi Gus Bas sebaliknya, dulu di zaman Nabi memang fakta sejarah ada Masjid Tiror, tetapi zaman sekarang nggak usah tuh. Apa hukum yang diterapkan Nabi diterapkan oleh kita? Kenapa? Karena informasi kita belum tentu valid 100% seperti yang diterima oleh orang. Sekarang kepentingan satu suruh menghukumi itu Masjid Tiror atau bukan, yang satu jangan deh. Nah, kalau begitu ada jalan tengahnya di antara dua pendapat yang seakan-akan bertentangan ini ya. Pendapat saya tentunya kan. Jalan tengahnya apa? Oke. Dulu fakta sejarahnya Masjid Tiror itu memang ada zaman Nabi. Nah sekarang kemungkinan ada. Kalau Anda melihat ada masjid memiliki ciri-ciri seperti Masjid Tiror, diam, nggak usah banyak omong, catat saja, kemudian bikin laporan, serahkan kepada yang berwajib. Misalnya dalam konteks beragama ada Majelis Ulama Indonesia, baik yang tingkat desa, tingkat kecamatan atau tingkat selanjutnya. Kalau dalam konteks hukum ada aparat yang berwajib, bisa kita membuat laporan ke polisian, kira-kira begitu. Kalau dalam tingkatan pemerintahan yang rendah, kita bisa lapor pada RT RW setempat. Jadi jalan tengahnya itu, Gus Bas mengatakan jangan menunjuk-nunjuk masjid itu Tiror atau bukan. Sedangkan Buya Ar-Razi Hasyim, yaudah tunjuk aja itu masjid Tiror, dan jalan tengahnya itu. Kita enggak perlu menunjuk itu Tiror atau bukan, tapi kita perlu membuat analisis kemudian melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Itu jalan tengahnya, jelas ya. Nah, sehingga apa, ada pendapat ketiga. Pertama pendapat Buya Ar-Razi, kedua pendapat Gus Bas, ketiga solusi jalan tengahnya, kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan dengan ini istilahnya baik muhibbin Buya Ar-Razi Hasyim maupun muhibbin Gus Bas sama-sama bersatu di jalan tengah. Allahumma amin. Nah nanti kita sama-sama dengerin supaya jangan mengatakan kata-kata saya hoax gitu kan ya, kita dengerin sama-sama. Mungkin kalau pemahaman Anda tentang ceramah Gus Bas dan nanti dengan ceramah Buya Ar-Razi Hasyim berbeda dengan saya, kasih tahu saja di komentar biar saya luruskan ya, nama juga pendapat bisa salah juga benar. Mari kita sama-sama dengerin pendapat beliau. Tidak pernah apa lagi masalah termasuk sensitif. Kalau terang nomor tunggal dasar informasi awal itu, pokoknya kalau satu, kajian api rapat dengan masjidnya itu langsung dengan masjid kuda, yaitu masjid nol, sudah juga. Ini gue sanggih masjid Nabawi, kira-kira 10 menit atau 15 menit, sanggih masjid Nabawi yang sekarang. Dan pertama api rawat dengan Cina dan Mesir juga. Walhasil Nabi Sa'wisi teng Medina ini ku dapat pengaruh banyak. Itu ada yang tersingkir secara sosial politik. Ini ku Abu Amir Ar-Rabib. Jadi Abu Amir Ar-Rabib itu seorang pendidikan punya pengaruh besar. Ketika Nabi rawat dan sebagai tokoh, dia tersingkir. Akhirnya si Abu Amir merokokasi tiang-tiang munafik supaya menandingi masjidnya Nabi, tapi dengan tujuan jadi basis penghancuran apa itu Islam. Kenanya ini ngaku gereja terlalu vulgar, paham ini? Dia terlalu apa? Vulgar. Nah ini ngaku berarti terlalu vulgar. Jadi bikin ketor untuk benar. Bisa ini sepoda-poda apa? Masjid. Dan legal. Kesannya legal, Nabi disuruh bersosolah
berikut. Jadi dengan sholatnya Nabi di situ kan ada legitimasi, ada pengesahan bahwa Nabi Muhammad mengakui keberadaan masjid. Padahal tujuannya Nabi mengakui karena Nabi mau sholat di situ untuk orang gerakan-gerakan rekayasa sing gaji-gaji sil penghancuran apa umat Islam. Itu sing bata frikom benar. Itu memang fakta yang sejarah. Tapi meskipun ini fakta secara sejarah, kita tidak perlu niru fonis boyok sing dilakoni kanjeng Nabi lewat Jibril. Pilih Nabi takkin ngukumi ke masjid Jibril, itu malah tenang. Bagaimanapun Nabi menghukumi atau menfonis bahwa itu masjid Jibril, itu tidak tahu dari segi Nabi sebagai manusia. Ngerti ini Nabi sahutin jika dari Jibril lewat Allah SWT. Ini dia ingin. Artinya beda sekali dengan konteks kita yang kalau kita jadi kiai mapan bersama masjid saingan biasanya yang mapan nyebut masjid hanya masjid nopo. Iku berdasar satu pendiri neo satu semua di neo satu paham ya jadi kalau kalian di mana fonisnya Nabi itu legal dan akurat mergo homo homo lewat itu Jibril. Dan perlu dicatat di semua kitab itu dijelaskan bahwa Nabi sebagai basariah itu orang roh. Bahkan Nabi tempat kepengen dari itu sholat. Jadi kemarin Nabi kalau ceritanya tempat khusus di tempat niat sholat. Itu berkata itu orang masjid ada siap mengambil itu pesaing dan siap menemani ke masjid Nabi. Jadi itu beda sekali. Ini ruangan nanti. Kalau nggak tinggal di mana saja. Jadi tentang di tempat ada. Ini ku masjid Tirol ini dibangun oleh Abu Amir Ar-Razi pendeta Nasrani. Tapi tujuannya dipakai basis mereka dipakai basis penghancuran umat. Ya, rawatuf, rawatuf, rawatuf. Karena binatang disuruh kersane pernah sholat di situ dan kayak semacam pengetahuan. Nabi semua berdoa. Iyo, aku nak sholat aku nak sholat umum. Tak dua hari sebelum Nabi sholat, Jibril datang memberi warta, memberi pengertian prosesnya mesti nopo. Jadi, persuasi dan ayat lah aku sih nopo ada. Meniru anak anak. Yang menjadi masalah secara kias, secara analogi, secara kias. Bukan, itu pendapat Gus Baha. Kira-kira begitu. Nah, sekarang coba kita dengarkan penjelasan Buya Ar-Razi Hasyim, ya kan? Saya baru saja mendapatkan atau membaca kembali surat At-Taubah ayat 107, 108, 109 dan 110. Surat Taubah surat ke-9 ini berkaitan dengan masjid, tempat sujud, tempat ibadah. Tapi tempat ibadah ini bukan membawa manfaat, tapi membawa kemudaratan. Dalam bahasa Arab disebut dengan masjid dirar, masjid yang bawa mudarat. Kita baca beberapa penggalan dari ayat ini. A'udzu billahi syaitonir rajim. Walladzina ittakhadhu masjidan, dan orang-orang yang mengambil menjadikan masjid, ittakhadhu masjidan dirar, masjid sebagai alat untuk menyebar kemudaratan. Mudarat artinya kerusakan. Wa kufran wa tafriqan, ya wa kufran wa tafriqan. Lalu apalagi? Untuk kufran, kufran di sini bisa berarti menambah kekufuran, bisa juga berarti menutup-nutupi suatu siasat. Wa tafriqan bainal mu'minin. Masjid yang digunakan untuk memecah belah umat beriman. Wa irsadan liman harballaha wa rasulahu min qabl. Wa irsadan, dan untuk memata-matai bagi orang-orang yang menyerang Allah, memerangi Allah dan Rasulnya dari masa-masa sebelumnya. Wa lihlifunna in aradna illa al-husna. Tapi mereka mengatakan, yang kami mau itu kebenaran, kebaikan. Kami hanya langsung kepada Allah dan Rasulnya. Tidak usah bermazhab. Tidak usah ikut ulama. Itulah model tirar zaman ini. Mereka melakukan tafriq, ya, pecah belah antara umat Islam dengan kemudian
membidah-bidahkan amal umat. Itulah model dirar di zaman ini. Ya, tapi Allah Maha Kuasa. Allah Maha menyaksikan apa kata Allah. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi, mereka tidaklah menginginkan kebaikan kecuali kerusakan. Kadzibun, mereka itu berbohong. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la takun fihi abada. Jangan kamu salat di sana selama-lamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an takuna fihi. Masjid yang didirikan atas dasar takwa itu lebih berhak engkau salat berdiri di sana. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di sana ada orang-orang yang suka bersuci. Bersuci baik zahir ataupun batin. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah sangat cinta dengan orang yang mensucikan dirinya lahir dan batin. Lalu di ayat berikutnya, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin har fanhar bihi fi nar jahannam wallahu la yahdil qawma zalimin. Ini yang paling luar biasa katanya. Lalu siapakah yang membangun bangunan masjid berdasarkan takwa, walaupun bangunan yang biasa, ya, mendapatkan ridha dari Allah, itu lebih baik daripada orang yang membangunnya tapi untuk syafahu jurfi har, ya, nanggung, ya, dia seperti berada di antara tebing atau di tepi-tepi, sebentar lagi jatuh kepada nar jahannam. Sahabat-sahabat yang makan Allah, masjid ini dulu cuma satu, tapi sekarang masjid-masjid yang memecah belah umat itu sangat banyak. Dulu kita beribadah tenang-tenang saja, kita beribadah aman-aman saja, tapi hari ini karakter-karakter masjid ini sudah mulai banyak. Ya, jangan mau cuma diiming-imingi karena berbuka gratis. Biasanya mahasiswa, orang umum, oh di sana berbuka gratis, di sana dapat beasiswa. Tapi teman-teman, jika isinya dirar, kufur, mungkin tidak ada kufurnya, tapi sudah tafriknya, memecah belah antara orang-orang yang beriman. Wah, maka ini bagian daripada masjid dirar. Semoga masjid-masjid kita bersih dari karakter ini. Dulu, bagian terakhir yang mau sampaikan, dulu ada seorang sahabat, seingat saya namanya Ibnu Malik. Ibnu Malik ini, ketika orang-orang munafik membuat masjid dirar, maka orang-orang munafik itu meletakkan beberapa utusannya untuk nyamar di sekitar Nabi. Tapi Allah berkalam kepada Nabi, kamu taruh Ibnu Malik pada mereka, nyamar jadi bagian orang terpenting di antara mereka, sehingga Nabi selalu mendapatkan kabar yang mirip-mirip dengan intel. Ini yang dilakukan. Maka ketika sahabat-sahabat mengatakan, wah Rasulullah, si Ibnu Malik ini orang munafik, dia hadir bersama kita tapi juga ada di masjid dirar. Apa kata Nabi? Hati-hati, Imam Malik orangku. Kira-kira begitu kalau terjebakan bebas. Dia mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasul. Maka sahabat-sahabat mengatakan, Allah, ciri-ciri orang yang jauh dari kemunafikan, dia membaca la ilaha Allah dari kalbunya, bergetar sepenuh badannya, jiwanya. Semoga kita terlindung dari orang-orang yang membawa kemudaratan, membawa kekufuran, membawa tafriq dan irsad. Semoga Allah jaga masjid-masjid kita. Wassalamualaikum. Nah, jelaskan sudah pendapatnya. Cara menjelaskannya Buya Ar-Razi Hasyim dan cara menjelaskan Gus Baha dalam konteks masjid dirar. Jadi yang ideal sesungguhnya adalah menjelaskan tentang masjid dirar menurut penjelasan Buya Ar-Razi Hasyim, lalu dilanjutkan dengan penjelasan Gus Baha. Sehingga apa? Sehingga penjelasan tentang masjid dirar ini enggak setengah-setengah, komplit. Standingnya begini, masjid dirar memang berbahaya, oke? Tetapi menjelaskan masjid dirar tidak komplit, lebih bahaya lagi. Nah, kemudian saya cek, ternyata di dunia itu banyak channel-channel yang coba bercerita, coba menjelaskan tentang masjid dirar setengah-setengah. Sehingga efek samping yang akan timbul di pikiran umat sebagian itu, oh, masjid dirar dulu zaman Rasul ada, sekarang pun ada ciri-cirinya, masjid A, masjid B, masjid C.
Jika kemudian timbul fitnah enggak jelas itu, nah maka harus komplit. Dulu masjid Tirau di zaman Rasul memang ada, dan kemungkinan sifat-sifatnya zaman sekarang ada, tetapi jangan suka tunjuk. Kalau terpaksa harus menunduk, jalan tengahnya, laporkan saja pada pihak yang berwenang, misalnya Majelis Ulama Indonesia atau pihak kepolisian. Clear ya? Saya akan coba Anda cek. Setelah Anda mendengarkan ceramah Buya Aroji Hasyim dengan ceramah Gusbah, kemudian disatukan, kemudian Anda tonton lagi tayangan-tayangan tentang Masjid Tirau, pasti Anda akan melihat itu. Melihat bahaya di balik tayangan-tayangan tentang Masjid Tirau yang ada di YouTube. Kalau enggak sempurna menjelaskan, bukan salah, tapi istilahnya ibarat sebuah pelajaran itu ada 4 SKS. Nah, yang mereka jelaskan itu 3 SKS. SKS pertama, kedua, ketiga, yang keempat belum nih. Karena belum sempurna itu potensi untuk saling tunjuk Masjid Tirau masih banyak. Atau kalau dalam bahasa resep makanan itu kira-kira sebuah makanan resepnya itu ada 4. Kemudian yang mereka jelaskan baru 3, step 1, 2, 3, yang keempat belum. Nah, ini bisa kosong nanti bisa kosong masakan, bisa enggak enak, kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan nanti kalau teman-teman yang mendengar ini mau bikin konten tentang Masjid Tirau lagi, harus sempurna 100% sehingga persepsinya utuh. Apa Masjid Tirau di zaman Nabi dan apa kemungkinan Masjid Tirau di zaman sekarang, lalu apa yang harus dilakukan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada para muhibbin Gusbaha dan juga para muhibbin Buya Aroji Hasyim, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika tayangan ini ada menyinggung, tapi tujuannya satu, supaya kita punya pemahaman yang utuh tentang apa itu Masjid Tirau, dan supaya kita punya pemahaman utuh tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita mungkin menjumpai fenomena Masjid Tirau di sekitar kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.